Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resepi iaitu kek, iaitu lemon poppy seed ataupun biji-biji poppy ataupun dalam bahasa Melayunya biji kaskas Sangat sedap. Sedap rasa lemonnya dan juga rangup biji-biji poppy tu Memang sedap. Anda patut mencubanya. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, ni bahan-bahannya Yang ni bahan utamalah Blue poppy seed ataupun biji poppy Boleh beli kat kedai kek. Okey, pertama sekali sagat kulit lemon kita perlukan kulit dia Okey, kemudian perah lemon kita perlukan air dia. Okey, dah perah, ketepikan dulu Okey, sekarang kita nak mixer gula. Masukkan gula. Masukkan butter. Mixer hingga kembang Okey, bila dah kembang begini Tengok struktur dia. Okey, dah putih Jadi kita masukkan. Kita masukkan telur 3 biji, terus kita mixer. Kita masukkan vanila. Kita masukkan garam. Seperti begini, masukkan tepung sedikit-sedikit Ayak tepung terlebih dahulu Kemudian masukkan susu telur. Okey, akhir sekali kita letaklah biji poppy ni Okey, sekarang adunan kita dah sepati semua. Sekarang kita boleh masuk loyang Okey, saya gunakan loyang 4 segi macam ni 5 inci. 5 inci. So, naik dia 1 inci Masukkan dalam loyang. Okey, sekarang ready untuk masuk oven Adunan kita dah siap. So oven adalah 160 lebih kurang 35 minit ke 40 ataupun terpulang pada oven sendiri. Okey, yang ni setelah 10 minit kita masuk oven Okey, sekarang kek kita dah masak, ketepikan dulu. Kita nak buat sirap gula Untuk sirap gulanya kita perlukan air, jus lemon, gula dan hirisan kulit-kulit lemon Masukkan air, jus lemon, gula dan hirisan buah lemon. Masak hingga mendidih. Dah mendidih, tutup api. Guna sikit garpu untuk cocok macam ni supaya kita nak nanti dia termasuk semua air gula tu Okey, kemudian tuang air gula tadi ke dalam kek kita Okey, biar air gula meresap dan biar kek sejuk dulu baru kita potong Okey, bila air gula dah meresap semua saya dah simpankan dia dalam 1 jam Kemudian kita boleh, jika kita nak menjualnya atau nak memberi kepada orang, kita boleh gunakan plastik ni untuk kita cover Nanti saya tunjuk. Okey, ini cara dia, kita dah balut Dan senanglah untuk kita beri ataupun untuk kita jual Yang atas ni kita terpulang ni nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa Dia punya kulit lemon Okey, mari kita rasa dia punya kek dia. Sedap ke tak? Sedap, terasa lemon. Terasa buah popinya. Bila kita makan rangup-rangup rasa buah popi. Memang sedap. Anda patut mencubanya. Okey. Okey, tu terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.